marhaban alal maulidi bisolati wassalami sayyidina Muhammadin bizaman ila zamani kuzla nabi barkati bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bil awali wal akhiri haban ala maulidi bisolati wassalami zaman ila zamani ighfir lana junubana bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi qatratil ma'i marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zamanina zamanin nawir lana binuri bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bilwati wal yaumi marhaban ala maulidi bisolati wassalami zaman ila zamani ayyid lana bi padli bi salati wa salami ala sayyidina Muhammadin fi adadil makhluki bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bi nafasil ummati marhaban alal maulidi bisolati wassalami fi sarmadi daimin marhaban alal maulidi salati wassalami ala sayyidina Muhammadin bil harkati wasyukuti marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani irfa' lana basana bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi nafkiri marhaban alal maulidi bisolati wassalami
zaman ila zamani iksir lana fi rizkina bisolati wa salami ala sayyidina Muhammadin fi qalqil makhluki marhaban ala al-maulidi salati wa salami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani adkhilana ghayra hisab bisolati wa salami ala sayyidina Muhammadin fi saubil jannati marhaban alal maulidi bisolati wa salami ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Syarah Al-Hikam wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberkati hidup kita, memberkati anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, istri-istri kita, keluarga handai tolan dan tetangga-tetangga kita. Semoga Allah selalu mencurahkan kepada kita dan mereka rahmat dan kasih sayangnya, mengangkat derajat kita dari satu derajat ke derajat yang lebih tinggi, sedemikian seterusnya, sehingga kita bisa tetap bersama keimanan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh dan akhirat. Semoga kita tergolong orang-orang yang memperoleh ijah dari Allah, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat dengannya. Semoga Allah meluaskan rezeki dan nikmat untuk kita, melindungi kita daripada hilangnya nikmat yang telah biasa diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa qala Ibnu Athaillah, al-haqa'iku, hakikat-hakikat itu, taridu fi hali tazalli muzmalatan. Haqa'ik itu, hakikat-hakikat itu, haqa'ik jamak daripada hakikat, datangnya fi hali tazalli, pada saat seseorang tazalli muzmalatan, dia bersifat umum. Wa ba'da wa'i yakunul bayan, namun setelah itu yakunul bayan, barulah Allah memberikan penjelasan kepada orang tersebut. Fa'ija qara'nahu, seperti Al-Quran berfirman, fa'iza qara'nahu, apabila Al-Quran, Quran kami bacakan, fattabi, maka ikutilah Qur'anahu, bacaan Qur'an itu. Summa inna alaina bayani, bayani. Kemudian inna alaina, kamilah bayani, menjelaskannya, subhanallah. Atas kamilah penjelasan itu.
al-haqa'iq, ya, al-haqa'iq, hakikat itu, ya, atau hakikat-hakikat itu, ay lil makna fi syarah lil hikam, di syarah lil hikam Imam Syarqawi, ayil ulum yaitu ilmu-ilmu laduniyah, bersifat ilmu-ilmu yang laduniyah. Ilmu-ilmu laduniyah itu datang pada seseorang tanpa dipahami oleh orang itu, disadari oleh orang itu. Baru setelah dia mempraktekkannya, menjalankannya, baru Allah akan menjelaskan kepada orang tersebut. Nah, ini ilmu laduni. Ilmu laduni ini apa maksudnya? Di sini nanti ilmu yang sifatnya hakikat, tentang hakikat-hakikat dengan tujuan hakikat itu lima rifatilah, mengenal Allah aja wajar. Kalau di masyarakat laduni itu kekuatan lah. Nah, kalau di masyarakat, tapi dalam al-hikam ini dimaksud laduni di sini adalah mengenal ma'rifatullah. Jadi ma'rifat, makin mengenal dekat kepada Allah aja wajar. Dan nanti ada penjelasannya. Allati yakzifuha Allah Ta'ala, yaitu yang Allah meletakkannya pada hati seseorang, au fi asraril arifin, dalam rahasia-rahasia pada orang yang arif billah, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi laduni itu adalah diberikan Allah kepada orang yang dekat kepada Allah. Jadi laduni itu sebenarnya tidak bisa dipelajari. Jadi laduni itu datang sendiri. Jadi ilmu laduni berarti ilmu yang tidak bisa dipelajari. Seperti di dalam Al-Qur'an, mil ladunka sultanan nasiro. Nah, itu mil ladunka itu mil laduni. Laduni itu dari kata karunia. Mil ladunka dari karunia. Mil ladunka sultanan nasiro, pertolongan, menolong. Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah, ada juga doa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan diberikan Tuhan laduni. Jadi dia tidak tahu ketika diberikan itu. Dia hanya berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, berilah kami di sisimu laduni. Min ladunka, apa laduni itu? Yaitu berupa rahmatmu. Min ladunka rahmatan. Wahai lana min amrina rosada, yang bisa memberikan jalan kepada kami, jalan kepada kami, jalan keluar dengan cara cerdas. Rosada itu dengan jalan pintar, dengan jalan yang paling cerdas. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjili, Arsyad itu sangat cerdas. Arsyad nama Islam. Mil rahmatahu wa ilana min amrina rasul. Lalu akhirnya mereka ketika dikejar oleh para pembesar ketika itu, raja yang ingin membunuh orang tersebut, yang membunuh tujuh orang ini yang sangat beriman kepada Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah ini, mereka berpikir akhirnya melarikan diri. Karena waktu itu kisahnya Ashabul Kahfi itu, siapa yang tidak mengimani raja, atau bahasa lain, siapa yang percaya ada Tuhan selain diri si raja, maka dia harus dibunuh orang itu. Atau percaya kepada yang ditunjuk oleh raja ketika itu, misalnya menyembah patung, maka harus dipercaya. Kalau tidak percaya, maka orang tersebut dibunuh. Nah, tujuh bersaudara inilah dengan tadi sifatnya warid dari Allah, warid itu petunjuk dari Allah datang. Tanpa sadar mereka keluar dari kampung itu atau dari kota itu, melakukan perjalanan. Entah berantah, tidak tahu lagi jalannya. Sambil mereka berdoa kepada Tuhannya, Rabbana atina min ladunka rahmatau hayi lana min amrina rasada. Nah, itu laduni itu ya. Jadi laduni itu tidak diketahui.
Akhirnya mereka karena kehausan, kelelahan, dan diperkirakan sudah perjalanan sangat jauh, rasanya tidak mungkin lagi tentara raja akan dapat menyerang mereka. Mereka ketemu gua, duduk di sana, lalu mereka berdoa lagi. Nah, warid datang. Warid itu sesuatu yang dari Allah, petunjuk, warid namanya. Tertidur, mereka rasa ingin tidur. Tertidur, kelelahan sudah kan tertidur. Tertidur ramai. Nah, tidur mereka merupakan laduni. Tidur mereka merupakan laduni. Apa laduninya? Laduni mereka apa? Tidurnya ternyata 309 tahun. 309 tahun tidur. Berarti laduni mereka itu menyelesaikan masalah, ya menyelesaikan masalah. Ketika mereka bangun, raja yang lalim itu sudah tidak ada lagi. Berganti dengan raja-raja yang lain, beberapa kali ganti ke raja yang lain. Satu raja mungkin 20 atau 30 tahun lah. Satu raja sampai 300 sampai puluhan kali berganti, mereka terbang. Di mana tahu mereka? Nah, di sini. Lalu mereka berjalan, kelaparan, lalu mereka membeli barang-barang ke pasar, ke kota lah, agak ke kota. Bukan kota yang tadi, kota di lain ya. Membawa uang, uang dulu, uang mereka juga ya, uang mereka. Ketika mereka beranjak, orang terkejut. Ini uang tidak kami kenal. Dicari-cari, dicek-cek, ternyata ini sudah 300 tahun yang lewat apa? Yang lewat 300 tahun yang lewat, bahasa kita di sini ini duit benggol nih, lain duit sekarang. Bahasa kita masih ini duit benggol, ini sudah 300 lebih tahun yang silam, 300. Masya Allah. Terkejut mereka. Nah, disitulah yang tadi nanti, maka kamilah yang akan menjelaskan kepada Pak orang tersebut. Nah, akhirnya kenapa jadi begini? Oh iya, ini kami tadi berdoa kepada Allah, ternyata tidur kita adalah pertolongan dari Allah, jalan keluar. Nah, nanti kita bagaimana mempraktekkan ini dalam hidup kita hari-hari ya, dalam hidup kita hari-hari itu. Nah, kita pahami dulu teorinya. Ini teorinya ya. Nah, inda bara'atihim, yaitu bira'atihim ya. Di ketika mereka, bagaimana orang-orang arifin itu melihat dalam pandangan mereka, minad da'wa'i wa tahririhim, dari berbagai dakwaan, dari berbagai panggilan, godaan, dan kebebasan mereka, wa tahririhim min rokil agyari, daripada perbudakan dunia kepada seseorang. Jadi laduni itu adalah kekuatan, satu sisi dia ilmu, dan sekaligus juga adalah kekuatan pada diri seseorang, diberikan Allah kepada seseorang, sehingga dia menjadi tangkas. Tangkasnya apa? Tangkas melawan godaan dunia. Nah, ini masalahnya. Jadi orang yang mendapatkan laduni ialah, ujar Syekh Ibnu Athaillah, orang itu tangkas melawan godaan dunia. Godaan dunia ini kan banyak. Iyalah. Godaan harta benda. Kalau pemuda melihat kawannya sukses bekerja, dia sedih, sedangkan dia masih nambak ikan misalnya. Melihat kawannya yang sekolah berhasil sukses, sekarang bekerja di bank, dia sementara dia masih tukang ikan, apa kalau di kampung itu apa istilahnya, mencari ikan itu apa, mencari ikan, nelayan misalnya. Waduh, lalu diberandaikan aku sekolah dulu, saya seperti itu, akhirnya menumpuk hal itu, akhirnya dia ke kota. Nah, itu kan cari apa, cari duit, cari uang supaya jadi kaya. Itu godaan dunia sebenarnya.
prinsip-prinsip seperti itu, godaan dunia. Apalagi melihat kawan berbini dua, anak juga berbini dua, godaan dunia juga. Nah, di kampung orang Tamban melihat orang di kota pina enak-enak, sedikit-sedikit di setiap buah rumah dilihati ada kendaraan semuaan, terus di Tamban lihat-lihat ada sepeda, terus bah, bisa gara-gara hidup di Tamban ini jadi aku ini miskin, aku pingin hidup di kota aja sudah, pindah misalnya di desa, dari desa ke kota. Godaan dunia itu sebenarnya. Nah, orang yang mendapat laduni, dia tentram matinya, tenang aja. Godaan-godaan itu hampir tidak didengarnya di telinganya. Maksud tidak didengarnya, tidak ada orang berkata, bukan. Tidak terkiang, terngiang di pikirannya, tidak terdiam di hatinya, sehingga itu tidak menjadi gejolak. Sementara orang-orang yang tidak mendapatkan laduni, itu orang yang tergejolak dengan kekuatan-kekuatan dunia itu, al-aghyar itu. Wa ta'ridihim, dan bagaimana kemampuan untuk menolak mereka. Maka akhirnya yasiruhum ila nafahatil haqqi aja wa jala. Sehingga dia akhirnya orang itu mendapat nafahat. Satu kekuatan ya, kekuatan petunjuk, petunjuk kemampuan melihat mana kebenaran dan mana kebatilan. Sehingga dia melihat Allah itu ya. Jadi Allah itu tajalli, dia lihat. Kan yang aku pentingkan Allah, bukan manusia, bukan kehidupan ini. Yang aku pentingkan utama dalam hidup ini adalah Allah, bukan manusia, bukan makhluk, bukan, tapi Allah. Nah, itu orang yang laduni sudah sebenarnya. Tajalli manusia itu kan berbeda-beda. Tajalli orang awam, tajalli orang awam, dia dapat laduni juga, cuma laduninya sudah turunan. Laduninya sudah turunan. Turunan tuh model yang kayak kawi 1, kawi 2, kawi 3 itu, nah apa namanya tah? Hah? Kendaraan ini memang merek Honda, Bang, cuma nih Honda assemblingnya nih lah. Biasanya begini, oh ini kan dunia, ini kan akhirat, baik aku mementingkan akhirat. Nah, itu sudah laduni juga, tapi laduni turunan masih. Laduni yang utama itu Allah langsung. Tidak embel-embel surga neraka, tidak ada. Langsung Allah aja, aja wajalah. Tarida fi hali tazalli, datangnya keadaan yang bersifat tajalli itu ialah ay tazallilah, tazallilah ala kulubihim, yang masuk tajalli itu ala kulubihim, merasakan yang perlu dalam hidupnya adalah Allah, bukan yang lain. Nah, apa itu? Nah, merasakan yang perlu dalam hidupnya adalah Allah, bukan yang lain. Yang lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 16. Siapa yang utama? Allah saja, Allah saja. Sampai kematinya. Ya Allah. Ini ada juga pina taat benar di agama. Sekali ada godaan, langsung habis, lupa dengan agama. Bahasa agak seperti Anda misalnya kita mengetahui tentang bahasa agama, agama Islam. Agama Islam itu apa? Agama Islam itu atribut atau sebutan agama Islam itu, yang di dalam agama Islam itu syariat agama. Syariat agama itu juga sebutan. Di dalam syariat itu apa? Aturan-aturan tata cara supaya kita menuju Allah aja, aja wajalah. Makanya disebut dengan syari. Syari itu sebenarnya jalan. Syariat itu syari, ya jalan menuju Allah aja wajalla. Cuma di dalam agama itu sebuah aturannya sangat besar. Kita boleh jalan A, B, C, D, banyak pilihan. Ada yang sama semua orang dalam hal tertentu, seperti misalnya sholat lima waktu itu sama semuanya. Tapi dalam hal amalan tertentu nanti berbeda. Ada yang cenderung banyak suka bersedekahnya. Adik si B karena sakit hidup, sulit hidup, bersedekah tidak bisa dia. Akhirnya dia banyak sholat sunat misalnya.
Nah itu jalan. Tidak boleh kita menghina satu sama lain, tidak boleh. Ada yang sedang-sedang aja, sedekahnya sedang, sholat sunatnya juga sedang. Ada yang tidak bisa sholat sunat, tidak bisa, bacaannya kurang, tapi puasa dia rajin, Senin Kamis puasa, itu jalan-jalan. Yang ujungnya nanti mereka insya Allah mendapatkan warid. Warid itu tadi, laduni dari Allah aja, wajalah, nah, laduni. Namun laduni tadi bertingkat-tingkat lagi ya, tingkat-tingkat lagi. Laduni yang terbaik adalah kasyaf li ma'rifatullah, yaitu terbukanya ma'rifat kepada Allah aja, ajawal. Itu laduni yang terbaik. Jadi kalau Anda pernah mendengar Nabi Khidir itu mendapatkan laduni dari Nabi Musa, hebat kala kisah Nabi Khidir membunuh bayi berani, apalagi membuntusi, membocorkan perahu itu kan, sampai Nabi Musa itu tidak sanggup. Itu hebat sekali kan laduni kekuatan, tapi itu masih di bawah laduni itu daripada laduni yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah aja aja wajarlah. Nah ini muzmalatan la tatabayyana lahum ma'aniha wa la yudrikuna jihati hakikat hakikatuha. Maka tidak ada penjelasan ketika laduni itu datang kepada seseorang, maknanya apa, wa la yudrikuna jihati, tidak ada kemampuan indrawi dia memahami semua itu dari berbagai hal tentang hakikatnya. Li azmi tazali ala qulubim, tetapi li jawali zalika tazali, ketika tazali itu sudah berlalu, yakunul bayan antatas antatasyarafa biha aznahim, maka akhirnya Allah memalingkan dia sehingga mendapatkanlah penjelasan, penjelasan dari Allah, penjelasan itu bersifat petunjuk. Yang bagaimana petunjuk Allah yang langsung mengerti dia. Ada kan paham kita langsung mengerti lah. Dalam konteks dunia ada kan? Dalam konteks dunia, ini dalam konteks dunia. Tapi ini akhirat. Saya contohkan ini untuk menggambarkan tentang warid Allah. Anda membeli keran air di apa, di toko bangunan. Keran air. Di situ ada keran, ada derat. Lalu Anda ambil. Lalu Anda langsung mengerti. Mana anunya, kata Anda, apa nih pasangan deratnya mana? Dikasih oleh lagi siapa? Si pedagang apa nih, apa namanya tuh? Hah? Sambungannya lah. Udah hanya bawa air lagi. Lalu jar pedagang lemnya kadang-kadang, oi lem. Lem untuk apa? Untuk minum lem itu jar oi. Mesti dibawa lagi ke rumah. Apa Anda mencari sambungan pipa yang panjang gitu, ya kan, untuk menekan ke, nah itu kan kadang sedikit penjelasan, atau kadang orang-orang tertentu mengerti sendiri habis dilihatnya sebentar lalu langsung. Kalau Anda waktu anak-anak melihat tantaran unjun tau lah, ampun kuitan milik orang tua untuk unjun tuh, iyalah. Kadang-kadang tantaran unjun orang tua kita tuh mungkin tidak sempurna lagi, mungkin kawatnya tidak ada, mungkin apa nelonnya tidak ada, tapi lalu Anda coba-coba gini, kok enak nih katanya, kata Anda, lalu Anda langsung apa berpikir, mencari apa, tali kan, tali itu apa yang kuat, tali nilon. Setelah tali nilon Anda berpikir kalau kena ikan ini nggak bisa, lalu Anda mengambil apa? Bukan yang kawat ya, kawat untuk air. Untuk kemudian Anda mencari umpan. Nah, Anda bisa sendiri. Coba-coba Anda. Subhanallah. Itu petunjuk, tapi petunjuk kan dunia. Yang waridlah dunia itu seperti itu, langsung mengerti juga. Bisa menghubungkan satu sama yang lain. Nah, ini yang tadi
ilmu tentang hakikat seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan orang. Laduni tidak bisa dijelaskan dengan orang karena laduni itu langsung pemberian Allah Azza wa Jalla. 7 bersaudara Ashabul Kahfi tidak bisa mewariskan ilmunya kepada orang. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia bersifat laduni. Tidak ada ilmunya, tidak ada bacaannya. Kalau ada bacaannya dikasihnya gitu kan. Yalah, bacaannya tidak ada. Kalau bacaan umum ada, Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyil lana min amrina rasyada. Nah, isalah sedikit lagi. Pabayyana lahum maknaha wa yazharu lahum muwafiqataha laha bi aidihim minal ulumil aqliyah wan naqliyah. Namun ada kesesuaian petunjuk itu nanti dengan pengetahuan nakal, nas-nas agama yang dikenal atau informasi agama maupun secara akal pikiran. Nah, cocok aja nih. Seperti tadi setelah melihat uang, oh berarti kita tertidur selama 309 tahun. Nah, dicocok-cocokkan dengan akal pikiran, oh iya betul. Ya kan? Nah, ini merupakan realita. Seperti seorang yang sudah baik ya. Lama belajar ilmu marifatullah, pengetahuan marifatullah, mengenal Allah banyak dari ini. Akhirnya nanti kau menghubungkan satu sama lain. Oh ini. Tapi ketika Anda menjelaskan kepada orang atau mengisahkan kepada orang, orang tidak mengerti. Ketika Anda melihat ikan sambil memancing, unjun. Kalau unjunan lah, kalau di kampung itu menabas rumput. Sambil menabas rumput berzikir. Otak Anda jalan, hati Anda jalan melihat rumput itu sebagai makhluk Allah. Hebatnya Allah menciptakan rumput ini layat. Ini sekalinya parang tumpul. Tapi kan gara-gara parang tumpul, tanpa sadar di hati memuji-muji Allah. Hebatnya Allah menciptakan rumput. Wah, sampai layat nah, sekalinya parang tumpul. Nah, sebaliknya parang nang landap, hebatnya Allah mengolah akal lawan manusia, bisanya manusia rumput nang ini ya, semak belukar ini bisa habis gara-gara ini. Asik terus, asik. Jar bini makan siang, jeneng bini. Keringat lagi makan siang. Asik memuji Allah aja wajar. Orang itu laduni, orang itu udah laduni, itu gabungan marifatullah. Dan itu disebut di dalam Al-Qur'an tidak main-main, at-tafakkur. Orang disebut dengan tafakkur kepada Allah. Tafakkurnya menghasilkan zikir kepada Allah aja wajar, enggak main-main. Itu orang yang hebat itu. Tapi mungkin kita di masyarakat itu mau biasa-biasa aja. Kenapa? Karena memang Allah menutupi. Tidak semua hambanya yang diberikan ilmu itu. Karena itu adalah laduni. Orang seperti itu tuh laduni. Masa melihat ikan dia melihat Allah? Masa melihat parang dia apa menjadi memuji Allah, mengagungkan Allah? Masa dia melihat nelon aja dia bisa memuji Allah? Itulah laduni sebenarnya. Meskipun ilmu marifah ini menjelaskan seperti itu, kalau orang tidak ada laduni di hatinya, diberikan no, ala kulubihim atas hati mereka, nonsen tidak bisa menghubungkan satu sama lain. Ya nang apa kisahnya muyak guru tuh jar or Tuhan aja yang dikisahkan ya. Ya kah muyak guru tuh or Tuhan dikisah. Kenapa jadi gurunya Tuhan aja terus dikisahkan? Tuhan tuh habis saya sudah aja. Saya pernah diprotes seorang ustad ya, seorang guru, ya sesama guru-guru, sama guru agama lah di sekolahan, sama-sama mengajar. Kalau kitab Al-Hikam itu dibacakan katanya, habis saya sudah katanya. Tidak ada lagi dunia sudah,
berarti enggak usah lagi pelajaran yang lain-lain itu enggak kada ada perlu lagi jernya. Nah, itu kada tidak seperti itu seharusnya. Nah, diam ya kita karena ajaran agama berdebat itu dilarang. Enggak usah berdebat ya, ada biar ya. Ya lah, biar ya habis ya sudah. Ayo aja habis. Kita kada habisan, kadangnya aja duduk aja situ. Enggak ada habis-habisnya. Inya menurutnya habis. Nah, itulah. Nah, itu salah memahami. Disangkanya agama itu apakah? Agama itu ada pokok umum, ada pokok inti ya. Yang inti itu adalah bukan hanya ibadah. Tapi inti agama ternyata kalau dulu kita inti agama itu ibadah. Tapi sebenarnya inti agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal agama, mengenal Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa salatan tarfa'u nabiha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa salatan tarfa'u nabiha darajat wa ala wasabihi wasalim. Ya Allah curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad terpilih, salawat nang mengangkatkan derajat kami, salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Batapung tapung tawar, gasan bungas seperti mawar, apa guna selangkar mun kada tapalajar, apa guna bunga selangkar mun kada tapalajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa.